Alhamdulillah. Kru dari Metro TV sudah hadir. Kalau prakteknya karena punya dia kerjasama, kita kan mereka nggak punya peralatan kayak. Bahan selalu ada. Karena sekarang itu mbak banyak, tapi kita gudangkan waktu direhab kemarin 2021-2022 kita gudangkan di sana di gudang. Belum sempat dibawa kemari, ini kan yang produk termasuk 2 semester ini. Kelas 11 zaman waktu kelas satunya mereka. Nah, ini kelas 11 semester kemarin. Kalau ini kelas 11 jurusan ini materi mereka, materi apa namanya, dari kerja bangku. Sekarang sekarang keluarnya kan bagaimana kalau misalnya kamu buka saja spray kamu. Ini peralatan dari Metro TV. Persiapan syuting. Proses pengambilan gambar video. Jadi yang kita makan ini ada namanya kita ini kerja kampu. Kita ini kerja mesin semi sinar dan mesin tetap. Kita ini kerja oke. Ini kerja finishing. Di kerja mesin itu kan ada namanya bahan lubang, ada menghaluskan kayu, ada berbagai macam kompetensi ada di mesin itu. Dan kan untuk kerja bangkunya ini kan kayak sambungan secara manual pakai mesin. Ini sudah anu, ini tugas mereka, ini mereka dari kerja mesin dan juga ada ukirnya cara menyambungkan sampai membentuk seperti ini untuk mesin kerja scroll ini ukir kerawang, jadi ada scroll dulu baru diukir. Dan
yang di sana dulu hanya pakai PAL. Nah, di tugas mereka itu mengaplikasikan semua kompetensi. Mau diaplikasikan yang mana? Nanti sampai terakhir kita aplikasikan yang kerja fungsi. Fungsinya ada yang transparan atau oleh pakai warna kayu atau warna tertutup. Teorinya dari mulai apa namanya? Sementara ini baru ke teman-teman guru atau teman-teman kenalan. Dari dulu belum kita bisa melakukan. Oke, demikian laporan saya dari bengkel kreatif kayu dan rotan dalam pengambilan gambar atau syuting acara Journey di Metro TV yang insya Allah akan ditayangkan hari Minggu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.